Ya sebenarnya sih memang yang belum kesampaian Asian Games karena saya dapetnya perak dan perunggu. Nah waktu saya dapet perak itu saya masih penasaran untuk mencoba lagi dan itu waktu bukan sebentar kan 4 tahun lagi saya harus menunggu. Nah setelah saya tunggu ternyata memang saya memang dikasihnya belum bisa emas. Saya udah cukup puas dan saya bersyukur walaupun belum dapat medali emas di Asian Games. Tapi menurut saya yang paling goals adalah saya target pribadi, target utama saya adalah medali emas Olimpiade. Nah, untuk setelah dari berhenti, ada kerjaan mas buat saya. Masnya masih ada. Habis berhenti, ini saya fokus dengan bisnis yang udah saya tekuni dari 3 tahun sebelumnya. Ada tempat massage dan refleksi, properti, dan rencananya kedepannya mau buka money changer. Jadi mudah-mudahan saya punya plan, mudah-mudahan selain sukses di bulu tangkis, saya berharap juga saya bisa sukses juga di bisnis lain ya. Ya ini belum menjawab pertanyaan, apa mentalnya mau kebantu enggak gitu ya mas ya? Belum ada pemikiran sih sejauh ini karena normalnya atlet yang udah berkecimpung mungkin saya udah puluhan tahun, pastinya pengen setelah berhenti ya pengen sedikit refreshing lah, jauh-jauh sedikit dari bulu tangkis. Karena kan pagi, siang, sore, malam, pagi lagi itu bulu tangkis, kok, raket, dan lapangan setiap hari. Jadi mungkin setelah dari situ pengen refreshing dulu, mungkin liburan atau melakukan hal-hal lain selain bulu tangkis. Ya setelah itu saya nggak bisa ngomong sekarang bahwa nggak mungkin saya nanti nggak berkecimpung bulu tangkis. Namanya kita dari kecil sudah hidup di bulu tangkis, pastilah nanti ada kangen, pasti ada kepengen berkunjung, boleh ya Ci? Berkunjung mungkin sharing-sharing dengan teman-teman, adik-adik, sharing-sharing pengalaman ya, dengan tujuan mudah-mudahan regenerasi kita kedepannya terus lancar dan terus memberikan prestasi buat Indonesia. Terima kasih. Dan berarti kalau itu rentang waktu bermain, jadi berapa tahun bukan bermain? Profesional apa ini? Ya dari kecil sampai akhirnya nanti Indonesia Master ini. Berarti staff awal 9 tahun, tapi kalau masuk di national team-nya di Platnas 2002. Berarti kalau dari umur 9 24 tahun ya kalau ya. Dari umur 9. Buset deh. Kalau di Timnas berarti 17 tahun. Di Timnas berarti 17 tahun ya. Udah sesepuh. Terima kasih. Ya baik.